Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad keempat untuk menyaksikan perlawanan pertemuan di antara Kelantan menentang Johor Darul Takzim. Tapi tidak dengan tolakannya kepada Hazwan. Kali ini krisis kesilapan. Fernando Marquez, dia dijatuhkan. Isyarat dan perhatian terarah kepada Suhaimi Mat Hassan. 5 pemain JDT yang menunggu. Dari Hazwan Bakri, satu taklukan. Itu adalah percubaan yang berbahaya pertama yang dapat ditangani dengan baik oleh Farizwan Kamarudin. Dan situasi itu tadi akan pula dengan asakan mereka. Apakah akan ada sepakan penalti? Sepakan penalti itulah yang isyaratkan oleh Suhaimi Mat Hassan untuk Kelantan di penghujung separuh masa yang pertama. Masuk dari Santos untuk meletakkan Kelantan mendahului Johor Darul Takzim. Gol yang pertama untuk Kelantan, yang pertama untuk Cristiano Santos pada detik yang sangat-sangat penting. Cuba terus dari Hazwan, bahaya percubaan Haris yang berjaya untuk menyambut dan melakukan rembatan susulan untuk kempen sepanjang Piala Malaysia nanti. Sepakan percuma yang berjaya ditangani. Dan ini Darren Ashraf. Dari ada di sebelah kiri daripada pemain gantian ini, Hakimi, tolakannya terlalu kuat. Robin. Marquez. Terus kedekapan Farizwan Kamarudin. Kad merah. Refri telah memanggil stretcher untuk beliau diusung keluar dan setiba-tibanya beliau telah membangunkan diri beliau. Dan nampaknya pengadil tidak setuju dengan beliau menipu pengadil ataupun simulasi yang dimiliki Corbin Ong. Dan kini sepakan percuma. Ada pertelingkahan di kalangan pemain-pemain kedua pasukan antara Marquez dan Cristiano Santos. Kunalan menenangkan Cristiano. Dan satu lagi kad kuning, yang kedua untuk Cristiano Santos. Jadi Kelantan dengan 9 pemain. Dengan 9 pemain, Husri mahukan para penyokong terus meningkatkan suhu di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kelantan berjaya untuk mencipta kemenangan yang pertama mereka dalam saingan Unified Piala Malaysia. Jaringan yang sangat-sangat penting hadir menerusi Cristiano Santos. Peace.